Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my big channel Murakata Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas lagi nih aplikasi penghasil uang 2022 dan Indo Cryptocurrency yang saya bahas setiap harinya untuk kalian dan tetap untuk kalian. Di sini saya mau bahas dari garapan yang lagi ramai banget, yaitu dari aplikasi Bit. Di sini saya akan review sambil membahas cara KYC yang valid dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan reward dari event hari ini. Di sini event yang masih berjalan sampai sekarang, cuma kita gak bisa kompres belum. Gak bisa kompres ke bagian dari bagian token AP. Kompres itu adalah tukarkan AP di bagian atas. Nah, cuman kita bisa bermain game, bermain tebak-tebakan, kalau sudah memahaminya ya. Sebelum kita nungguin listingnya pada tanggal 20 Desember 2022, yang kemarin hari ini kan tanggal 14, kemarin tuh masih berjalan sampai tanggal 13, cuman ended ya, dikarenakan ya paham ya, warga Konoha ya memang menyerang gitu ya. Di sini saya akan jelasin dulu dari event Wizard Bit itu masih bisa digrab, cuman dari kompres itu gak ada tukarkan AP-nya, kosong, gak ada sama sekali yang kayak gini. Jadi nantinya pada tanggal 20 kalian siap-siap siapin akun kalian yang sudah mempunyai token dari Red Bit-nya ya. Nah, jadi kalian akan mendapatkan hingga 1500 Red Bit, itu sama dengan 11 dolaran nanti kalau kalian naik kompresi ya. Jadi kalian KYC sampai dengan level 2 aja cukup ya. Saya akan jelasin di sini. Intinya di sini kalian level 1 mendapatkan 500 red bit, saat level 2 kalian akan mendapatkan 1000 dari red bit. Rekening koran termasuk dari listrik, nanti prop address-nya juga saya akan kasih contoh buat kalian yang mau cobain memakai prop address yang kalian gak punya Siebeng. Tuh Siebeng tuh bisa juga menggunakan yang ada alamatnya. Yang intinya ada alamat kalian, bisa dari rekening koran, misalkan dari BCA ataupun dari BRI. Ya, rekening korannya yang ada tertera alamat dan mutasi rekening kalian. Kalau kalian bisa akalin, bisa diedit juga gitu ya. Saya akan jelasin juga nantinya. Di sini link yang ada sediakan, cuman saya gak cari referral, cuma menjelasin di sini event dari rebitnya ya. Kita bisa dapatkan KYC level 1 500 rebit dan kalau KYC level 2 1000 rebit. Kalau kalian valid ya, kalau kalian valid saat KYC berterus-terus, silakan cek akun kalian apakah terdaftar di Matic Fraud ataupun sudah terdaftar gitu. Jadi jangan pernah kalian yang nanyain kenapa valid, dikarenakan akun kalian itu pernah terdaftar di aplikasi ini. Aplikasi ini baru, cuman ini persamaannya tuh banyak banget ya kerjasamanya. Jadi ya gak bisa gitu banyak memakai dari aplikasi ini ataupun satu KTP gitu. Untuk memasuki dari web yang saya klik di bagian deskripsi video saya, kalian mau diwajibkan juga untuk menggunakan dari VPN satu-satu ini ya, diwajibkan banget ya agar kalian bisa mengakses lebih lancar lagi gitu ya. Di sini saya cobain untuk menggunakan dari aplikasi VPN satu-satu dan di sini saya langsung klik linknya, link yang ada di deskripsi video saya. Saya akan jelasin sedikit ya pembahasannya yang di awal tadi. Di sini saya langsung cobain untuk masuk dulu ke bagian dari webnya dan di sini akan muncul kode undangan teman kalian dan dimasukkan alamat email kalian dan kode verifikasi. Jadi kalian langsung masukkan aja. Sudah di sini kalian masukkan alamat email kalian, langsung minta ambil kodenya. Nah, nanti akan muncul tahapan verifikasi kalian ingin pilih dan nanti akan dikirimkan kode verifikasinya. Di kalian tinggal cek aja kode verifikasi dan di sini kode kita dan kita langsung salin dan tempelkan di bagian sini. Nah, ini kode verifikasi kita dan buat kata sandi kalian huruf kecil, satu huruf nomor dan satu huruf besar, satu karakter khusus ya, kita coba langsung buat. Oke, sudah kita buat semuanya, kita cobain untuk daftar langsung ya. Nah kita cuma setujui dulu dan kita langsung daftar langsung di bagian sini dan sudah sukses ya. Dan di sini kita simpan dan di sini kita akan menjelajahi aplikasinya langsung, cuman lebih enaknya kita menggunakan aplikasinya aja. Jadi kalian bisa download, tekan aja nantinya di bagian Google Play Store ini, nanti langsung diarahkan ke Google Play Store kalian. Nah, nanti langsung kalian download aja Bit ini ya. Ini aplikasi yang sudah tertera di Matic Fraud. Jadi buat kalian yang pernah KYC di Matic Fraud, silakan nanti kalian maksimalin dulu, lihatin apakah kalian terdaftar di Matic Fraud. Nanti kalau valid ya gak bisa KYC nantinya. Jadi kita langsung buka aja aplikasi dari Bit kita. Di sini aplikasinya agak lama sedikit untuk membukanya. Jadi kalian harus bersabar gitu ya untuk membuka dari aplikasi Bitcom ini.
kita sudah membuka dari aplikasi dari Bit. Jadi buat kalian yang nggak pakai VPN juga bisa ya untuk menggunakan aplikasinya. Cuman ada permasalahan nantinya kalau kalian membaca rules itu nggak bisa tanpa VPN ya. Di sini kita pilih aja Indonesia. Dan di sini akan muncul ini tanpa VPN ya. Saya memasukinya nggak pakai VPN pun bisa ya. Nah, cuman nantinya kalau membaca rulesnya itu hak diwajibkan untuk memakai VPN ataupun yang lainnya nantinya ya. Di sini kita langsung untuk masuk dulu, kita coba untuk login dulu ya menggunakan yang sudah kita dapatkan di web tadi. Kan di sini langsung kalian masuk aja dan di sini akan mendetek langsung geser ke samping dan dia langsung mengirimkan dari kodenya gitu ya. Kita cobain cek di sin dan di sini kalian tinggal salin aja dan langsung kalian tempelin di bagian sini. Nah, sudah kalian tempelin, nanti langsung masuk ke bagian aplikasinya. Di sini bisa menggunakan sidik jari juga agar lebih mudahnya masuk, terserah kalian. Kalau kalian tidak terima kasih juga bisa ya. Nah, dan di sini sudah masuk ya. Nah, jadi kita diwajibkan untuk verifikasi eventnya ini enggak perlu juga ya. Saya akan baca sedikit eventnya ya. Yang penting ini ada word copy z ya. Nah, ini ada word copy z, bisa kalian tekan di bagian sini. Nah, ini akan masuk ke bagian word copy z 2022. Nah, di sini akan sudah muncul juga rewardnya ya. Untuk dapatkan rewardnya sudah kita dapatkan juga 550 ya. Nah, ini baru dapat 500 red bit ya. Nah, 500 red bit. Jadi untuk membaca rules ini saya akan bacakan nantinya. Nah, di sini akan muncul ya token red bit, cuman ini enggak ada, belum tukarkan AP-nya. Maksud saya gitu, sini enggak ada ya. Nah, di sini enggak ada. Nah, nanti saya akan bacakan terakhir rolesnya. Yang penting saya akan jelasin di sini sudah dapatkan 500 red bit. Padahal saya belum KIC, cuma sih sudah dapatkan. Cuman kalau kita mau tukarkan, kita diwajibkan untuk KIC sampai dengan level 2 maupun untuk menambahkan red bit-nya. Dan juga kita sudah mendapatkan 550 dikarenakan kita sudah login. Ingat, kita sudah tadi kan 500 ya, dan saya sudah login dan kita mendapatkan 550. Ini main tebak-tebakan, paham nggak? Nah, bisa kalian main tebak-tebakan, nanti kan bertambah lagi ataupun kalian rungkat, kalian akan berkurang red bit kalian, gitu maksud saya. Kayak sudah kalian paham ya, jadi kalian bisa baca aturannya di sini ya, di atas ya. Nah, gitu. Nah, ini masuk ke bagian sini keranjang ya nantinya. Nah, oke, kita keluar dulu ya di bagian sini. Saya akan jelasin untuk cara KIC. Buat kalian yang nggak paham untuk cara KIC dari Bit ini, di sini kita tekan aja verifikasi identitas. Sebelum ini kita pindah dulu, jangan verifikasi langsung, pindah dari negara kita, negara Indonesia pastinya ya. Dan sudah kita langsung tekan verifikasi sekarang, kita pilih aja dari ID card. Nah, kita pilih dan kita langsung gunakan ID card kita. Nah, nanti akan memuat di sini, kita ambil langkah foto dokumen dan ambil selfie. Kita langsung mulai aja. Nah, dan di sini akan muncul sedang dalam tinjauan manual. Jadikan foto KTP depan dan selfie dari muka kalian ya. Untuk cara KIC-nya kayak gitu dulu ya. Dan sudah selesai untuk cara memverifikasi dari Bit. Nah, gitu. Nanti saya tungguin lagi dan saya cobain cek beberapa menit dan saya akan jelasin lagi untuk KIC level 2-nya gitu. Tanpa menunggu lama, di bagian verifikasi identitas ini sudah di-approve dan juga di bagian Gmail nanti akan muncul juga KIC verifikasi telah selesai. Jadi buat kalian yang nanyain bagaimana cara KIC-nya, jadi verifikasi muka dan pertama tadi dulu ya, verifikasi dari depan KTP kalian dan verifikasi muka gitu aja. Dan di bagian dasar sudah terverifikasi dan kita langsung verifikasi sekarang. Di sini kita diwajibkan untuk memasukkan bukti alamat, koran, rekening koran, tagihan telepon, tagihan listrik dan sebagainya dalam waktu 3 bulan. Tagihan harus menyertakan informasi alamat Anda. Jadi ingat, dalam waktu 3 bulan ya. Di sini kita coba untuk wilayah, kita pilih wilayah Indonesia. Kalau sudah kita pilih Indonesia dan di sini kita pilih kota atau daerah ya. Di sini kita masukkan kota kita dan alamatnya sesuai dari KTP kita. Ya, di sini kita langsung masukkan. Di sini kita langsung unggah bukti alamat ya. Kita cobain unggah. Kita unggah buktinya. Di sini kita cobain untuk menggunakan dari Galeri aja ya. Nah, di sini kita lewat PNG aja. Nah, di sini saya sudah mempunyai mutasi. Nah, ya, di sini saya cobain untuk bukti tempat tinggalnya sudah diterima.
ya sudah, kita kirimkan, kita cobakan untuk kirimkan di bagian alamat kita. Dari saya cobain dari BCA ya. Nah ya, bisa terserah kalian, yang penting ada alamat kalian dan dalam waktu 3 bulan kita cobain kirimkan langsung, dan kita cobain tungguin lagi di bagian sini untuk verifikasi dari level 2 nya gitu ya. Nah, kita cobain tungguin lagi diterima atau enggaknya kita enggak tahu, intinya kita masih ditinjau secara manual gitu ya. Kita sudah nungguinnya beberapa lama dari aplikasi Bit, dari verifikasi langkah 2 di sini agak lama ya, dan di sini tinjauannya sedang di manual ya, enggak instan ya, enggak otomatis, secara manual tinjauannya. Dan di sini belum selesai juga, jadi saya skip aja. Yang terpenting nanti kalian sudah kalian KIC sampai dengan level 2, itu gampang banget ya untuk bisa mendapatkan rebate-nya, akan bertambah jadi 1500 rebate, itu sampai dengan 11 dolar ya, berapa AP itu. Jadi kalian bisa hitung aja, nantinya akan muncul pada tanggal 20. Yang penting kalian bisa cari referral sebanyak mungkin, dikenakan aturannya ini saya perlu baca ke kalian agar kalian lebih bisa membacanya. Nah, saya akan coba untuk menggunakan VPN ya untuk bisa membaca dari bagian rules-nya. Nah, dan saya langsung coba untuk membacakan dari aturan Bit-nya ya. Dan di sini saya langsung salin dulu di bagian sini. Nah, saya akan bacakan dulu event-nya. Ini saya akan bacakan rules-nya. Jadi bagaimana cara mendapatkan Red Bit dari 20 November 2022 hingga 19 Desember 2022. Pengguna dapat 50 Red Bit dengan cara berikut, dari tanggal 20 ya sampai tanggal 18, setiap pengguna yang baru menerima 500 Red Bit. Selesaikan KIC untuk mendapatkan 1000-nya, jadi 1500 ya. Dari 20 November hingga 20 Desember, setor lebih dari 100 USDT ke akun Bit Anda akan mendapatkan 500 Red Bit setiap harinya. Kalau kalian deposit, cuma nggak perlu deposit ya. Jadi kalian bisa mendapatkannya itu dengan cara lebih banyak lagi undang teman Anda dari jam 12 malam dan hingga 23 November jika Anda mengundang teman Anda akan mendapat di Bit, dan teman Anda menyesuaikan KIC Anda akan mendapatkan 500 Red Bit untuk setiap orang yang diundang. Jadi kalian, kalau kalian mau maksimalin event ini silahkan dimaksimalin, cuman kalau kalian mau nanyain nantinya di bagian kapan apa ya di sini ya untuk kompresi KAP, token KAP itu agak lama tanggal 20-nya. Jadi kalian bisa kumpulin dulu berbagai token Red Bit-nya, dikarenakan banyak yang landing juga hingga 11 dolar lebih ya. 1500 itu 11 dolar ya. Nah, nanti kalau sudah berpindah ke token AP, nanti kalian bisa jual AP itu ke USDT. USDT itu bisa kalian langsung withdraw. Ini sudah masuk nantinya ke bagian token AP kalian nantinya di sini ya. Nah, ini kalian bisa jual ya. Nah, bisa jual ke bagian USDT, nanti kalian bisa setorkan nantinya. Nanti saya akan jelasin juga di deskripsi video saya kalau kalian nggak paham. Kalau cara mengundang teman kalian, tekan aja mengundang. Nah, di sini kalian tinggal salin ya. Nah, tinggal salin aja di sini. Ini ada rujukannya. Nah, replikat teman kalian. Nah, bisa kalian salin. Nah, embed print teman kalian. Dan ID rujukannya sudah tertera dan bagian ke teman-teman kalian. Nah, ya. Cuman kalau kalian mau menggunakan VPN, harus menggunakan VPN untuk memasukkan di bagian sini gitu ya. Nah, sudah saya jelasin panjang lebar, yang penting tungguin aja diterima atau enggaknya saya belum mengetahuinya. Nah, yang penting di sini level 2 nya agak lama gitu ya, sedang ditinjau. Untuk proof address nya bisa kalian cari di bagian Siabang ya, yang penting ada alamatnya. Bisa dari pembayaran listrik, yang penting gitu. Kalau kalian mau bisa edit juga bisa edit ya, contohnya kayak gini. Nah, ini saya edit ya. Nah, saya edit dengan ada kok ya di sini rekening korannya ya, alamatnya saya edit dari alamat gitu ya, dari pop addressnya. Kalau kalian nggak punya saya akan kasih, cuma saya nggak tahu locknya atau enggak, yang penting bisa diedit gitu aja. Dan semoga bermanfaat dari event hari ini, dan bisa ditujulin juga. Kalau mau nuyul silahkan banyak KTP dan muka ya, muka wajah siapa aja gitu ya, penting bisa KYC dan bisa menggunakan beberapa akun, bisa menggunakan aplikasi Islan ya. Ini ya ada aplikasi Islan, kalau kalian lebih banyak lagi bisa menggunakan aplikasi ini, lebih banyak lagi menggunakan aplikasi 2 Space Pro, banyak kok ya di Google Play Store aplikasi-aplikasi ganda itu bisa dituyul ya.
Kalau kalian mau banyak uangnya, yang penting di sini sudah ada gambar cukup 3, berapa apin sudah jadi $12 lebih. Dan bisa kalian lihat ya. Nah, ya jadi kalian bisa kumpulin aja beberapa kompres nantinya pada tanggal 20 Desember 2022. Nah, sudah tertera ya 20 Desember 2022. Nah, dan di sini bisa ditukarkan ke apen. Ini belum muncul, nggak ada. Ini pada tanggal 20 aja nantinya akan muncul. Kumpulin aja sebanyak mungkin dulu dari red bitnya. 1500 itu sama dengan $11 lebih ya. Tergantung harga BTC berapa hari ini maupun harga apennya berapa hari ini. Ya, 1256 USDT kalau di sini ya, di bagian sini. Jadi semoga bermanfaat ya, event dari bit bisa kalian maksimalin buat kalian yang belum pernah kaiki dari Matrix Prot maupun dari Bibit itu. Bisa kalian maksimalin lah dari event bit, dan bisa kalian lakukan. Cara nuyulnya gampang banget ya, butuh KTP doang ya, dan muka dan wajah gitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.